pasangan calon yang gambarnya diinjak-injak tidak terima dan terjadilah percekcokan antara kedua belah pihak. Namun di antara salah satu justru malah melawan petugas dan sedang melakukan patroli. Melihat masa semakin berubah dan berinas melempar. Selanjutnya, Kasubdit Gegana memberikan perintah peringatan kepada unit Wan Teror untuk menyiapkan proses pelatihan. Kasubdit Gegana memberikan perintah operasi untuk membebaskan penerbang Sandra. Ya. Dengan